Tahniah, siaran langsung ini bawakan khas kepada anda oleh Academy Tuba Malaysia. Sebuah inisiatif ini, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link juga akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan isi dalam tempo yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, salam sejahtera. Okay, salam sejahtera kepada semua guru dan para pelajar. Selamat datang ke Pusat Tuition Academy YouTuber dengan usaha sama eDidact Malaysia dan Gelap Gulu Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Cikgu perkenalkan diri dahulu. Saya Cikgu Pei dari SMK Tinggi Cina Melaka selaku moderator pada petang ini. Hari ini saja kita akan bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Rina Rashid. Siapa yang belum subscribe channel Cikgu Rashid, Cikgu Rina Rashid sila tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Rina Rashid. Nama beliau sebenarnya adalah Cikgu Rina Haliza binti Rashid. Kini mengajar di SMK Wakaf Tapai Marang Terengganu. So kita akan belajar subjek fizik tingkatan 4 dengan tajuk pembelawan gelombang. Dan kelas ini akan berlangsung selama 1 jam. Dulu berada di konti ialah Cikgu Hasnita dari SMK Bagan Jaya, Butterworth, Pulau Pinang. Selaku control host pada petang ini. Sebelum kita teruskan kelas, Cikgu ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua yang hadir ke kelas petang ini merupakan pelajar-pelajar cemerlang dan mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Link e-sijil dan username akan diberi pada hujung siaran nanti dalam ruangan chat. Pastikan diisi dalam tempoh 30 minit selepas kelas tamat. Link e-sijil hanya akan boleh diisi dengan email di eDidact dan juga email MOE. So cikgu akan berikan kod di sepanjang kelas untuk belajar tebus mata kredit IU. Link mata kredit ini juga akan diberi di hujung siaran nanti. Sila fokus pada isi kandungan yang akan disampaikan oleh Cikgu Rina Rashid. Semoga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Baiklah cikgu bacakan dua kod yang pertama, iaitu A6. So baiklah cikgu, serahkan kelas kita pada petang ini kepada Cikgu Rina Rashid. Silakan cikgu. Terima kasih Mr. Per. Hai anak-anak pelajar semua. Apa khabar? Khabar baik En. En tanya saya tadi. Khabar baik. Dan Assalamualaikum buat semua anak-anak pelajar dan juga selamat petang. Selamat datang ke channel Cikgu Rina Rashid. Buat pertama kali saya akan jadi presenter di channel sendiri di sini hari ini secara live. Sebelum ni banyak ke channel orang je ngajar. Okey, baiklah pada petang ni kita ada kelas tuition percuma Academy YouTuber untuk mata pelajaran tingkatan 4 bersama Cikgu Rina Rashid. Sebelum ni kita ada juga kelas pada hari Jumaat lepas iaitu tapi kita akan ada setiap hari Jumaat juga akan datang pada pukul 9.30 malam. Okey, begitu juga dengan setiap hari Ahad 26 setiap hari Ahad setiap jam 2 petang. Tercacul sikit sorry ya. Okey, pada petang ini kita bersama dengan panitia ahli panitia fizik Academy YouTuber Malaysia, panitia fizik SPM sebab kita ada satu lagi panitia fizik STPM.
So pada petang ini sepatutnya yang akan bersama-sama dengan kita adalah cikgu Cikgu Ko, tapi dia tak ada. Tapi hari ini kita bersama dengan ketua panitia fizik iaitu Cikgu Hasnita. Cikgu Ko tak ada petang ni, diganti oleh Mr. Peh. Terima kasih Mr. Peh kerana sudi mengganti last minute ni. Okay. Ya, bersama kita juga Mr. Peh dan saya sendirilah di situlah kalau lihatnya. So ada 3 orang sahaja ahli konti kita pada petang ini ya. Okey. Tu ada paparannya lah, masing-masing ada peranan masing-masing. Tapi hari ini Mr. Peh dah jadi moderator. Terima kasih. Okey, saya teruskan. Sebelum saya teruskan, mari jom berkenalan dengan Cikgu Rina Rashid. Mr. Peh selalu tersasul sebut nama saya ni. Senang je tu. Cikgu Rina, R-I-N-A. Senang. Ingat yang depan dia. Yang belakang tu tak apa, Cikgu Rina. Biasanya orang panggil saya Teacher Rina ataupun Cikgu Rina. Okey. Nama penuh saya sebenarnya, the full name, my full name, Rina Hasiza binti Abdul Rashid. Tapi disingkatkan untuk channel Rina Rashid. Saya berasal sebenarnya dari Kuala Terengganu, Terengganu. Hai, apa khabar orang Terengganu? Saya nampak tadi anak murid saya chatting tu, Su. Hai, Faiz, ada Nik Umairo, ada. Hai, itulah anak-anak pelajar di sekolah saya, SMK Wakah Tapai, di sekolah saya mengajar sekarang. Okey, option saya juga fizik, dah lebih 18 tahun lah mengajar, alhamdulillah lah. Okey, secara tak langsung, secara ringkasnya, ini adalah latar belakang pendidikan saya dan saya tak pergi go through lah sebut sesuatu. Okey, sebenarnya saya baru saja berkhidmat di SMK Wakah Tapai. Sebelum ni saya lebih banyak berkhidmat, lebih lama berkhidmat di SMK Tengku Lela Segara, Marang Terengganu, selama 12 tahun lebih lah. Dan bermula daripada SMK Rusila, Marang, tempat orang kata lubuk emah dulu. Okey, okey. So, jangan lupa untuk terus subscribe channel saya, channel Rina Rashid. Teruskan bersama dengan saya, insyaAllah lah. Okay, sebelum kita bermula dengan belajar ni, saya sukalah untuk kita mulakan dengan bacaan doa terlebih dahulu bagi yang beragama Islam. Dan bagi yang bukan beragama Islam, kita bertafakur sekejap. Okay, mula dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbana alamin. Alhamdulillah. Okey. Apa topik kita pada hari ini? Masih lagi tema yang sama seperti yang Cikgu Peh buat minggu lepas bersama dengan Cikgu Hasnita 2 minggu sebelum tu, iaitu masih lagi tema gelombang, cahaya dan optik. Jadi learning area kita pula adalah bab 5 gelombang, tajuk gelombang. Dan kita punya standard kandungan menjurus untuk hari ini sahaja, iaitu pembelawan gelombang, iaitu 5.5. Anak-anak pelajar kena tahu, terutama pelajar fizik kena tahu. Ini untuk sukatan tingkatan 4 KSSSM. Okay. So dalam bahasa Inggeris dipanggil fenomena ini adalah diffraction of wave. Okay, sebab kita dah belajar dua sebelum ni, iaitu reflection of wave, lepas tu refraction, lepas tu yang ketiga ni diffraction. So shen di belakang dia tu kan, senang nak ingat. Selepas ni je yang keempat, lain sikit, interference. Okay, tanpa kita lengahkan masa, kita kena kenal dulu apa kita nak belajar ni. Kita kena ada hala tuju dulu dan kita tak lari daripada sukatan kita yang sah. Jadi target kita hari ni anak-anak, target kita hari ni kita kena tahu huraikan fenomena pembelawan gelombang ni dari aspek panjang gelombang, samalah seperti sebelum ni pembiasan ke pantulan, kena tahu frekuensi, laju or speed, amplitude, arah perambatan gelombang ataupun direction of propagation of wave. Okay, so di situ saya dah ada letak simbol-simbol kan, cuma arah tu tak adalah. Okay, anak-anak. Yang kedua, kita target kita sepanik. Lepas yang kedua tu, kita target untuk cari faktor-faktor yang mempengaruhi pembelawan
gelombang. Maknanya determine the factors lah. Okay. Lepas tu kita lukis gambar. Kita kena tahu lukis gambar rajah untuk tunjukkan corak pembelawan gelombang air dan kesan pembelawan cahaya. Di situ ada dua tu, air dengan cahaya. Okey, yang ketiga, menjelaskan aplikasi pembelawan gelombang dalam kehidupan harian. Bila sebut kehidupan harian ni, so saya rasa saya nak intro dulu dengan kehidupan kita seharian yang selalu kita pergi ke mana-mana, tapi disebabkan pandemik ni memanglah kekangan tertentu kita tak dapat pergi ke mana-mana. Betul kan? Betul tak? Arif Haikal, betul? Jawab Arif. Nampak tu Arif tulis tu. Okey. So terpaksalah kita merayap menggunakan satelit ni, ya kan? Cuba tengok kat mana agak-agak. Alamak, saya dah tulis tajuk, mesti dah tahu ni. Disebabkan saya mengajar di Marang, jadi kebetulan dalam buku teks tingkatan 4 fizik tingkatan 4 pun berkisah tentang fenomena ni di Marang, Terengganu. Okey. So cuba kita lihat apa fenomena ni? Fenomena ni kita tengok dulu situasi ni kat mana. Cuba tengok. Oh, tu Pasar Marang tu, tu anak ingat tu dekat mana? Hotel Pelangi Marang. Siapa yang duduk kat Marang tu, yang berada di tinggal di Marang, mesti tahu kat mana tempat ni kan? Mesti tahu sangat ni. Tapi kalau tengok tu bentuk dia tu macam sebelah kanan tu, kalau nampak sebelah atas tu macam ada alu-alu sikit. Itu sebenarnya adalah lautan. Ya, kita dekat dengan laut apa? Laut Cina Selatan kan? Tak jauh daripada situ sebenarnya ada Pulau Kapas. So kalau anda nampak kat situ ada jeti Marang Pulau Kapas. So kenapa saya pergi ke sini? Ha, anak-anak. So kalau anak-anak nampak ni sebenarnya ada macam okey kejap. Lupalah kita ni nak tengok dia punya kejap eh. Alahai. Saya tak boleh nak conteng lah rupanya. Okey tak apalah. Okey apa tu kita tengok macam bentuk yang melengkung begitu. Yang melengkung tu apa binaan tu? Itu yang kita nak tahu tu. Kenapa binaan tu berada di situ? Kenapa dia berada di di laut tu dekat dengan sebelah bentuk yang melengkung dekat dataran tu, seperti kita panggil teluk lah. Bagi orang yang tak tahu, itu adalah kawasan yang berteluk lah. Okay, so kenapa ada binaan seperti tu? Macam mana tu? Binaan tu daripada apa? Okay, so kita tengok dulu. Sebab nak mengaitkan dengan situasi semasa juga. Kejap, kenapa tak bergerak ni? Kejap eh. Ai, ceng. Ai. Sekejap, semut saya punya slide terceng sekejap. Dia sangkut. Dia tersangkut sekejap ni. Kenapa dah ni? Tiba-tiba pula ni. Kejap kena tutup dulu sharing. Turunkan dulu up. Kejap. Mungkin kena buat semula. Boleh? Saya tutup dulu Okey, boleh. Sebab mungkin ada masalah ni. Tiba-tiba pula ni. Okey, tak apa. Kita boleh tunggu je. Okay. Sekejap anak-anak. Tiba-tiba jam terus ni. Okey, so tadi cikgu Rina Rashid sudah berikan apa tajuk hari ni kan. Okey, pembelawan gelombang. Okey. So English dipanggil sebagai diffraction of wave. Okey. So para pelajar boleh cuba tengok buku teks juga, sebab seperti yang cikgu Rina Rashid katakan, slide tadi sebenarnya ada dekat buku teks kan, Pantai Marang, Terengganu. Saya tak tengok pun rasa nak pergi tengok lah, sebab saya tak pernah observe pembinaan yang sebenar, okay, dekat kawasan-kawasan pembelawan, okay. So rasa kawasan tersebut mesti, sebab mula-mula ada lautan yang amplitude tinggi kan. Okay, so dia kenapa dia nak binakan halangan Cikgu tersebut. Cikgu Pei pernah sampai Terengganu tak? Saya dulu universiti pernah buat satu projek dekat mana, Kuala Terengganu. Saya pernah pergi satu kali. Sebab itu sangat cantik lah pantai sana. So saya kata belum, saya juga kena pergi observe. Mungkin bawa murid-murid mengaji sebenar tempat macam mana. Okay.
So mungkin saksikan fenomena yang sebenar kan. Kalau kita dapat lihat tu lagi-lagi bagus lah. So menarik sebenarnya fizik ini kan. So dia lebih dekat kepada real life kita kan. Cikgu Hasila. Betul, betul Cikgu Pei. Itulah mungkin pelajar boleh respon apa apa yang anda boleh lihat, apa yang terdapat pada pantai Marang tadi tu. Kenapa agaknya ada binaan yang melengkung diletakkan dekat situ. Mungkin ada yang dah belajar tajuk ni kat sekolah, especially mungkin ada pelajar tingkatan 5 juga yang follow kelas kita pada petang ni. Mungkin boleh respon kenapa dibina seperti itu di kawasan pantai. Tak ada tak? Belum ada lagi Cikgu Rina. Belum ada. Belum dapat lagi. Bukan, saya guna laptop lain untuk apa share apa slide tu. Oh tak ada eh? Tak nampak. Belum lagi, belum lagi. Oh, saya ingat kena ada. Okay, sorry. Mungkin kawasan itu adalah kawasan last week saya ajar kan, cat tu. So, jadi dia punya altitude tinggi. Dia nak buatkan mungkin tempat hotel. Tak sure lah sebab saya bukan di tempat sana. Ada dah, ada. Okay. Kan, ada kan? Ada. Okay, Nazrin ada jawapan ni. Dia kata embankment to reduce the amplitude of the wave before it reach the shore. Yeah. Very good, Nazrin. Yes. Embankment. Okay. So, mungkin maaf ya anak-anak. Mungkin anda akan nampak saya bergerak ke sana sikit sebab saya punya laptop yang ni, jam, yang ngadap sendiri ni, jam. Jadi terpaksa guna skrin kedua. Jadi saya tak nampak lah chatting anda ni. Okey, tak apalah, kita teruskan juga. Kekangan-kekangan yang berlaku ni ginilah, kita tak dapat nak duga teknikal. Okey, di situ anda nampaklah saya ada labelkan satu celahan slit kat situ ataupun kita kata bukaan lah, bukaan. Di situ kalau dari segi pandangan mata atas pun walaupun ini adalah pandangan satelit, seolah-olah kita boleh gambarkan itu adalah pergerakan air laut yang masuk ke dalam satu bukaan. Dan kemudiannya akan dia macam nampak dia melengkung, dia dah punya corak air tu kat situ agak berubah berbanding sebelum dia masuk celahan tu. Jadi apa, kenapa berlaku begitu? So di sini okay, betul yang anak-anak pelajar tadi teka tadi, itu iaitu benteng embankment ataupun in English lah embankment. Okay, so di situ kita dah tengok itu adalah pandangan satelit, tapi dari segi pandangan sebenar, inilah gambaran sebenar Bandar Marang. Bandar Marang di mana ada di situ Sungai Marang, di situ ada jambatan tu, di depan dia tu yang ada benteng tu dibina. Macam mana rupa dia, kenapa kena ada kat situ? So di situlah yang saya nak tunjukkan. Okay, jom. Di sini nampak kan cantik, tenang je. Kenapa air di sini dah tenang dah? Kenapa? Ada kaitan ke dengan yang tadi kan? Ada. Cuba anda perhati. Sebenarnya adakah orang, kalau orang Marang ni mesti tahu ni tempat ni sama ke tak yang tadi? Sebenarnya tempat yang sama. Cuba saya labelkan celah tu. Sebenarnya tempat yang sama yang saya labelkan dekat daripada pandangan satelit tadi, daripada satelit tadi. Sama je. Benteng tu kan sekarang dah nampak sikit kan, yang saya kata benteng tu. Iaitu kalau anda nampak di situ daripada binaan batu-batuan dan di situlah nampak kan, jelaskan sekarang ni. Celah tu masih dekat sana ni, kita tengok dari segi pandangan sisi sebelah kiri pula. Okey, inilah bentengnya. Nampak macam ke, bukanlah tinggi sangat kan, begitulah binaan dia. Terdiri daripada batu-batuan, tapi dia bergantung pada tempat lah. Ada yang mungkin yang lebih tinggi daripada ni. Okey, itulah suasana dekat yang kita tengok daripada satelit. Itulah keadaan sebenar, kenapa dia buat tempat tu? Kenapa benteng ni dibuat demikian? Kenapa kena buka ada celahan? Kenapa tak tutup semua? Kalau tutup semua agak-agak air masuk tak? Macam mana? Ada beza tak? Okey, cuba tengok sebelah kiri, air sebelah kiri dengan air sebelah kanan. Yang sebelah kiri tu nampak bergelora, betul tak? Kalau kita ada pengalaman pun mesti kita akan tahu. Dekat sebelah yang saya label tengah laut tu dia lebih bergelora, tapi ala ke kawasan yang bertelur tu setelah air masuk kat
kawasan yang celah tadi, yang saya label celah tadi, dia dah jadi air yang agak tenang. Dia dah nampak dia punya air tu tidak terlalu tinggi. Dia punya, apa tu kita panggil, puncak dia tu, ha, tidak tinggi. Iaitu kita dah nampak di situ, kita dah belajar awal-awal hari tu kan tentang istilah amplitude kan, panjang gelombang. Okey. Betul eh? Cikgu Asnita, okey? Ya, yeah, betul. Kan? Cikgu Peh, okey tak? Nampak jelas eh? Saya bimbang juga ni sebab saya tak nampak screen ni. Jelas. Alah, tiba-tiba pula dia buat hai bila kita nak pergi. Ada. Biasalah okay, tu. Saya nak tu nak hide sekejap eh. Okey. So di situ saya ada letak alamat Google Map eh. Kalau tak percaya kalian boleh Google sendirilah sumber-sumber internet tu. Inilah pandangan dia. Inilah benteng tu. Okey, ini adalah keperluan kiranya aplikasi harian kepada fenomena pembelawan juga. Okey. So cantik kan? Inilah marang tempat saya bertugas lah. Okey, salah satu daerah di negeri Terengganu. Memang dia banyak tempat yang tepi pantai lah. Tapi yang saya mengajar sekarang ni dia jauh sikit daripada pantai. Okey, tempat yang saya mengajar sekarang ni. Okey, so alang-alang tu. Okey, teruskan, banyak pula cerita dia ni sini. Okey, sebenarnya di situ saya dah ada label satu. Kenapa saya gariskan warna kuning tu? Sebenarnya mewakili muka gelombang 7 daripada tengah laut yang menuju ke celah. Itu adalah arah perambatan gelombang satah tu yang kita belajar sebelum ni eh. Saya tak terang dah satah tu apa eh. Harap-harap faham dah tu. Apa akan terjadi? Nampak tak muka gelombang tu dah berubah menjadi circular waveform tu, iaitu gelombang membulat. Dan arah perambatan itu sebenarnya dah jadi meluas. Dah tersebar. Bukan jadi satu arah saja. Dari situ saya ambil 3 je lah. Tapi sebenarnya banyak arah. Di situlah kita nampaklah perubahan dari segi arah. Arah perambatan gelombang tu. Dan muka gelombang sebelum dengan selepas melalui celah itu pun juga berubah. So apa nama fenomena ni sebenarnya? Ni yang kita nak pergi ni. Iaitu tentang pembelawan. So what is the definition of diffraction of wave? So apa dia punya definisi tu yang nak kita cerita panjang-panjang tadi? Yang kita kata pasal pembelawan ni. Okey, saya laju ke? Lajulah. Bolehlah. Okay, ramai yang sebut jelas tu. Ramai yang jelas. Saya ulang-ulang juga sebenarnya. Boleh. Okey. Kita seperti pembiasan yang Cikgu Peh ajar minggu lepas, kita ada kata kunci tentang penyebab kepada pembiasan tu, iaitu medium yang berbeza, ketupatan ataupun kedalaman, ataupun kalau udara ketupatan, kalau cahaya ketupatan optik dia, kalau air kepada kedalaman dia. Itu untuk pembiasan dia punya penyebab, dan juga kata kunci dia lebih kepada perubahan dari segi arah dan halaju. Maksudnya dia mengalami pembekokan lah kalau pembiasan ni. Tapi untuk pembelawan ni, kita nak tahu macam mana kata kunci dia tu yang menyebabkan kita kata, kita tahu dia adalah terbelau. Terbelau. Kenapa dia terbelau? Kenapa? Ayat apa yang kita nak samakan? Sebab pembelawan ni memang kita jarang guna dalam kehidupan seharian. Belau jarang. Mu belau-belau jarang. Kalau kekeh contohnya, kalau mengumpat tu bukan main. Kalau mengumpat tu dan satu orang dah bercakap cepat je dah merebak kepada orang lain, ke orang lain, ke orang lain, jadi besar. Itu kita kata penyebaran maklumat palsu pun senang saja berlaku. Kan dia jadi daripada satu orang kepada dua orang, lala 10 orang, 20 orang. Penyebaran tu sangat cepat kalau cerita-cerita hangat ni kan. Itu dari segi penyebaran dari cerita-cerita lah. So kalau gelombang ni, apa yang kita nak kaitkan dengan perkataan penyebaran? Sebenarnya penyebaran tu tersebar adalah salah satu kata kunci untuk pembelawan gelombang air. Bukan untuk air saja, untuk tiga lagi, ada lagi. Okay,
Jadi spread out tu kata kunci yang perlu anda ingat. Kenapa saya fokus pada kata kunci? Sebenarnya saya nak kita membentuk definisi tu dengan cepat. Dengan macam tak ya lafal, kalau boleh ingat kata kunci tu, kita susunlah ayat dia. Kan? Betul tak anak-anak? Sorry lah kalau tak boleh baca chatting anda. Okay, so yang kedua, lebih kata kunci ni lebih kepada penyebab dia. Faktor yang menyebabkan berlaku diffraction of wave tu. So iaitu dia punya kata kunci dia adalah celah ataupun kita kata penghalang. Celah, slit or barrier. Okay, barrier. Okay, slit ataupun kita panggil gap pun buat. Ada juga yang di istilah dia gap. Okay, seterusnya. Alamak, silap tekan. Okey, definasi. Dah nak pergi kepada definasi ni, maksudnya penyebaran, kita guna perkataan sebar tadi, penyebaran gelombang apabila, ketika bila, when, apabila gelombang itu melalui satu celah ataupun penghalang. Ataupun tepi suatu penghalang lah. Sebab kadang-kadang dia ada macam kaitan juga dengan pantulan. Okey. So di situ definisi dia dalam bahasa Melayu. Okey, saya dah sediakan juga dalam bahasa Inggeris. Terlajak. Ada kurang respon lah Arif Haikal. Okey, so dia cakap sebagai gap embankment lah. Okey. Okey, yes betul. Okey, the spreading of waves when the wave propagate through a slit or side of a barrier. Okey, so you have to simpan ni dalam kepala ni biar dia macam ingat kata kunci tu. Jadi binalah ayat sendiri. Okey, kemudian untuk kita melihat pembelawan ni lebih jelas, kalau ikut buku teks, kalau kita kita biasa buka buku teks mesti kita akan tahu aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk melihat kepada pembelawan gelombang ini. Iaitu kita menjurus kepada tiga aktiviti utama yang melihat dari segi gelombang air, gelombang cahaya dan gelombang bunyi. So, aktiviti-aktiviti yang untuk gelombang air, biasalah macam biasa kita akan gunakan tangki riak. Tangki riak sebagaimana yang telah ditunjukkan pada kelas minggu lepas lagi. So kita pergi satu-satu. Untuk tangki riak ni sebenarnya dia kurang satu alat kat situ. Kalau perasan tu tak berfungsi tanpa alat tu. Jadi hati-hati kalau nak melukis untuk ujian amali bersepadu nanti, mana tahu kan kena lukis ke tangki riak ni. So pastikan ada di situ power supply dia lah. Bekalkan kuasa tenaga elektrik kuasa dia kepada motor tersebut. Motor tu kalau tak ada, tak bergerak, tak terhasil lah gelombang, tak adalah getaran. Sebab gelombang terhasil kerana adanya sistem getaran. So satu lagi lampu tu penting juga kan untuk memaparkan gelombang kita di bahagian bawah nanti, di bahagian dekat skrin tu. So sekarang ni canggih dah guna tangki riak sebenarnya. Ni pesan kira lama. Okay, untuk aktiviti dia, beza dia dengan pembiasan diguna kaca perspek di bahagian tengah. Tapi untuk pembelawan, kita akan gunakan penghalang tapi kita buat wujudkan celah. Bukan macam pantulan dia letak menahan. Tapi yang ni kita wujudkan satu celah untuk melihat bagaimana kesan pembelawan itu. Sebab pembelawan ni berlaku kerana ada celahan selain satu lagi penghalang. Okay, so kita kena sediakan satu celahan tu. Jangan jadi dua dah jadi satu fenomena selepas ni pula. Celah, satu celah saja yang penting. So celah itu kita adjust lah. Dan juga dalam aktiviti ni dia minta kita adjust juga selaraskan frekuensi yang patut digunakan lah. Nanti dia nak melihat bagaimana perbezaan lah apabila guna frekuensi tinggi, frekuensi rendah, apa jadi pada panjang gelombang, apa jadi pada kesan pembelawan dia. Okey, saya dah sebut beberapa istilah di situ . Okey, tak apa, kita teruskan sebab nak tengok dulu yang ni, yang saya kata perambatan gelombang satah tadi yang dihasilkan oleh pecelup satah daripada ripple tank tu, dia akan menuju kepada celah. Okey, apa akan terjadi selepas itu? Sebagaimana yang saya tunjuk contoh tadi yang dekat
Marang Terengganu tu, iaitu kawasan Benteng tu, lebih kurang begini juga dia terhasil. Iaitu dia dapat apa, kita nampak dia bentuk circular wavefront, iaitu bentuk membulat. Apa yang awak nampak di situ, itulah dia gelombang terbelau, yang mana kalau kita nampak panjang gelombang yang berlaku selepas terbelau tu masih lagi sama dengan panjang gelombang sebelum dia terbelau. Sama. Saya tak boleh nak conteng kat sini. Okey. Okey, baiklah, tak apalah. Jadi nampak gelombang terbelau tu. Ini untuk gelombang air. Itu untuk satu celah tu. Saya tunjuk satu je. Nanti lepas ni kita tengoklah yang besar macam mana, kalau celah besar macam mana, celah kecil macam mana. Ni just nak tunjuk apa hasil dia. Salah satu hasil untuk gelombang air, untuk melihat bagaimana pembelauan gelombang air. Okey. So yang kedua kita nak lihat dari segi pembelauan gelombang cahaya. Dah pergi ke air, kita ke cahaya pula. Pentingnya. Okey, aktiviti ni semua ada dalam buku teks . Anda boleh rujuklah apa yang dia minta anda buat. Okey, saya cuma bincangkan bawa sini, saya ringkaskanlah. Okey, untuk laser, dia guna laser kat situ melalui celah tunggal. Hasilnya apa yang awak akan dapat lihat, salah satu macam nilah. Middle groove dia is wider than the left and right side. Lebih kurang dia punya alur yang dekat tengah tu lebih besar. Sini mungkin gambar ni mungkin tak berapa jelas lah dekat dia, sebab saya pun ambil daripada buku teks juga. Laser ni cahaya merah tu tengah tu, kalau awak nampak tu dia besar sikit berbanding dekat tepi kanan dan kiri dia tu lah. Okay, ini untuk cahaya lah, cahaya laser. Sebenarnya dia kena adjust lah untuk yang apa tu, celah tunggal yang besar sikit dengan kecil sikit. Baru awak nampak faktor tersebut. Okay, yang ni diguna lubang jarum. Okay, kalau diguna lubang jarum, kalau awak tengok yang bahagian tengah tu, nampak dia gemuk sikit lah. Dia bulat besar sikit. Dan dekat sisi dia dah keliling dia tu dah jadi halus-halus, dah sama saiz lah. Cuma bahagian tengah je nampak dia besar sikit. Itu adalah pembelauan. Dia terbelau, dia jadi menyebar. Bila cahaya lalu dekat lubang kecil tu, cahaya tu kalau ikut logik kan, dia pergi satu alur je, nampak satu je titik kan. Tapi tak, dia tak akan nampak satu alur satu titik, dia tak. Dia akan jadi berkembang, jadi tersebar, dia jadi membesar. Tapi specialnya pembelauan ni dekat tengah tu dia nampak besar. Dekat tengah tu besar. Nanti jangan awak keliru dengan interferen. Yang ni untuk pembelauan dekat tengah tu nampak besar sikit. Okay. So itu yang cahaya laser punya. Okay. Alamak, kenapa ulang balik ni? Okay. Sebenarnya kita boleh buat sendiri kat rumah. Ini telah dicadangkan dalam buku teks juga. Kalau dia gunakan pensel, dua batang pensel yang diikat dia ikat pensel tu, patut awak ambil lah. Mungkin sekarang ni awak dah ada boleh beli dekat DIY laser kecil tu kan. Mungkin boleh buat test sendiri. Guna pensel, cuba test. Kalau guna bahagian bawah, yang ni contohlah scan code ni, awak boleh scan code contoh yang aktiviti yang dilakukan lah. Macam ni, awak boleh buat sendiri sebenarnya. Celah kecil dengan celah yang besar, hasil dia awak akan nampak ada beza sikit. Kalau yang celah kecil tu dia punya panjang, nampak dia punya yang belah kiri, gambar kiri tu. Manakala yang yang besar di sebelah atas tu dia terbuka besar sikit. Jadi celah dia besar sikit, maka dia terhasil lebih besar dekat tengah tu. Okay, cuba lihatlah. Okay, nanti kita tengok apa perhubungan hubung kait dari segi saiz celah, apa beza dia, apa kesan berlawan dia. Okay, so kita teruskan juga. Okay, okay. Kalau tak pun, kalau awak malas nak buat dengan pensel, sebenarnya dengan jari pun boleh. Dengan jari pun boleh. Macam mana? Buat macam ni. Buatlah cahaya laser tu lalu kat celah-celah jari awak tu. Pun boleh. Tak ada masalah. Okey je. Apa yang ada kita boleh guna untuk test. Bolehlah buat amali sendiri. Okey. Yang ketiga, kita dah sampai kepada gelombang bunyi. Gelombang bunyi ni rasanya awak pernah buat. Biasa dah ni. Biasa kat dengar kat rumah, dengar radio. Dengar apa-apa bunyi daripada TV yang TV anda tu, buka sound card kuat, duduk dalam bilik, mungkin anda akan dengar lah kenapa bunyi yang
daripada luar ruang tamu, sedangkan pintu bilik tu dah tutup sebab ada masih lagi ada lubang tu sebenarnya. Bila ada lubang tu, gelombang bunyi tu dibelaukan, jadi boleh anda boleh dengar walaupun anda tak tengok TV ke tak tengok radio tu, masih lagi boleh dengar. So di sini dia ada satu aktiviti lah, dia test dekat kedudukan X dengan kedudukan Y, yang mana boleh dengar sebenarnya. Awak tengok tu, saya punya tak tahu nampak tak gerak tu, nampak eh? Ada gerak. Ada nampak eh? Si pemain saya buat tu. Okay, so di situ kita nampak lah gelombang tadi, gelombang bunyi tu dia spread out, maksudnya dia sebalik dinding tu pun dia sebarkan. Kali ikut kan, kali ikut logik macam straight je kan, gelombang tu daripada sound dia tu, sumber bunyi tu, dia pergi straight. Tapi tak, dia dekat sebalik dinding yang bucu tu, bucu penghalang tu, bucu bangunan tu pun dia boleh spread out lagi. Jadi dia buka lagi. Jadi nampak tadi saya dah gerak-gerakkan, dia terbuka lagi. So walaupun anda berada di kedudukan Y, sedangkan tersembunyi daripada nampak apa tu sound tu, audio tu, dia punya sumber bunyi tu, tapi masih boleh dengar sama seperti kedudukan X. X confirm lah dengar. Sebab dia direct kan. So yang saya kata ni, kepentingan berlawan ni, sebab walaupun kita duduk di sebaliknya, kita masih boleh mendengar radio itu berbunyi walaupun tak nampak pun radio tu. Okay. Cikgu, sorry ya, ada seorang murid, okay. Okay, boleh. Okay, dia tanyakan kenapa tiba-tiba arrow tu arah lain, arrow Y. Ah, itulah kita panggil spread out. Dia terbuka lah sebenarnya, dia ada banyak lah sebenarnya. Saya nak tunjuk dia boleh terbelau, disebarkan. Disebarkan ada gap lah, huh? Okay. Sebab ada ujung bangunan. Sorry, saya pun nak bagi tahu. Ada bucu bangunan, jadi bila gelombang bunyi tu terlanggar, bukan terlanggar, dia terkena pada bucu bangunan tu, benda itu, bukan benda, gelombang itu di spread out, dibengkokkan, dibelaukan, dibengkokkan, dibelaukan, begitu. Dia jadi, dia tak pergi straight, dia akan jadi makin besar. Kan pembelauan ni bermaksud sebar. Dia daripada satu hala, dia jadi banyak hala, banyak arah. Dia buka banyak arah, banyak pula tangan saya. Okay. Yeah. Okay, merah. Boleh-boleh, okay, ada yang suara jawab. Kita ada satu video nanti, harap-harap bolehlah tayang yang sama. Okay, jadi itulah kesimpulan dia, saya dah sebut lah tu sebenarnya. Okay. Okay, sebenarnya apa yang saya sebut sikit-sikit tu ada dah. Tapi di sini kita lihat dalam bentuk jadual dulu lah. Nanti secara tak langsung nanti saya akan cerita juga dalam situasi yang saya akan beri gambar dia. Okay, untuk ciri gelombang yang pertama tadi, sebab kita target nak ada perubahan, apa yang kita nak tahu yang berlaku kepada panjang gelombang sebelum dan selepas dia, selepas mengalami pembelauan. Okay, tadi saya dah sebut sebenarnya panjang gelombang sebelum, contohnya dia gelombang satah tadi, panjang gelombang tadi antara dua puncak ke puncak tu, jarak dia tu, kita akan dapati bila dia terbelau, jarak di antara dua puncak tu tetap sama. Bukan dari segi bentuk, saya kata dari segi jarak di antara dua puncak tadi tetap sama, iaitu panjang gelombang sebelum terbelau adalah sama dengan panjang gelombang selepas terbelau. Maknanya tidak ada perubahan pada panjang gelombang. Kalau kita tengok gambar tadi memang jelas tadi nampak. Okay. So dari segi explanation di situ, kerana laju gelombang tidak berubah. Laju gelombang tidak berubah. Daripada sumber yang sama, maka laju gelombang tidak berubah. Okey, itu alasan yang menyebabkan panjang gelombang tidak berubah. Okey, seterusnya. Jadi cikgu ada seorang lagi tanya. Okey, Snow. Dia tanya arah dia yang berbeza. Apa dia? Adakah diffraction ini hanya arah yang berbeza? Ya, tapi sebab tak habis lagi sebenarnya tu. Ya, betul. Kalau awak nampak kat sini, dia nak suruh saya sikit lah juga kan. Okay,
frekuensi memang tidak berubah. Laju tiada perubahan. Tapi kita nak tahu juga alasan bapa, kalau bahasa Terengganu, bapa frekuensi tak berubah ni. Okey, kenapa frekuensi tidak berubah? Why? Okey, sebab frekuensi sumber itu tidak berubah. Bila frekuensi itu tidak berubah, maka tidak ada perubahan sebelum dan selepas terbelah. Selagi kita tak tukar frekuensi gelombang, contoh kalau kita guna gelombang air tadi, kita guna frekuensi motor 5 Hz. Maknanya frekuensi perambatan gelombang sebelum dia terbelah dengan selepas dia terbelah masih lagi sama dengan 5 Hz tu. Okey, dia akan jadi sama. Okey, melainkan dia guna apa, kiraan F sama dengan MP. Itu kalau kita ada kita guna stroboskop. Kalau guna stroboskop, kita kena cari pula. Okey, kita pergi terus ke yang ketiga. Dah tersekatlah saya. Laju. Dari segi laju. Okey, laju gelombang tadi sebenarnya dah sebut sebenarnya. Laju gelombang sebelum dia terbelau dengan selepas dia terbelau adalah sama sahaja. Sama sahaja. Kalau kita ingat formula V sama dengan F lambda, diorang dah belajar kan formula tu kan? Eh, lupa lah. Dah kan? V sama dengan F lambda ke? Yeah. Untuk kan? Dah belajar kan? Dalam yeah, topik saya punya kelas V sama dengan F lambda last week. Last week kan? Jadi so bila frekuensi tak berubah, panjang gelombang tak berubah, maka confirm lah hal laju gelombang ataupun laju gelombang tidak berubah. Laju gelombang tidak berubah. Okay. So tidak ada. Itulah. So saya pergi pada amplitude. Yang ni yang Snow kata tadi. Hanya amplitude yang berubah. Tapi kena ingat juga situasi-situasi tertentu. Nanti kita bagi satu situasi juga. Okay, amplitude amplitude dia berkurang. Amplitude tu apa? Yang dia punya sesaran maksimum daripada paksi keseimbangan. Maksudnya kalau dari segi pandangan mata awak, pandangan kasar, sebelum awak belajar fizik ni pun awak akan nampak gelora air tu, puncak air tu tinggi. Tapi bila melalui celah, dia dah jadi rendah. Cuba awak tengok dekat teluk tadi, dekat air yang dekat ada sampan tadi. Kan dia dah jadi, dia tak bergelora sangat, dia tak tinggi, dia tak berayun, tidak apa turun naik tinggi-tinggi, tak ada. Kalau dekat tengah laut tadi berlaku. So di kawasan itu air dah jadi tenang. Itulah kelebihan dia. Okay. So nanti saya jelaskan lagi dalam aplikasi nanti. Okay, untuk arah perambatan. Arah perambatan tadi kan kita dah nampak daripada satu arah tadi dia dah pecah kepada banyak arah. Dah jadi banyak arah. Dia dah terbengkok sebenarnya. Dia dibengkokkan. Dia sepatutnya dia pergi straight tapi dah jadi pecahan dan juga dah jadi banyak arah, pergi ke kanan, ke kiri, pergi semua. Jadi dia dah bahagi banyak arah lah tu. Macam tu juga dengan tenaga air dia daripada laut tadi, dia mempunyai kekuatan tenaga yang sangat besar, katakan 100 joule tenaga air tu. Lepas tu bila dah masuk celah tu, tenaga itu kemudiannya dibagi sikit-sikit, dia disebarkan. So dia tak pergi daripada 100 tu, dia dah mu ambil 20, cakap tengah nun lalu. 20 tu maksud saya 20 jo, kanan 20 jo, kiri tepi sikit 20 jo, dia macam bagi-bagilah 20 jo. Dah jadi sikit-sikit lah tenaga tu. Dia tak satu hala tu tak, bukannya 100 jo terus. Dia dah jadi bukan, dia tak pergi straight 1 jo juga. Jadi tenaga tu dah jadi pecahan, dah diagihkan, dah disebarkan. Sebab itu kita kata setiap alunan air di kawasan yang selepas terbelau tu, dia dah jadi berkurang tenaga dia. Satu aliran air yang satu hala tu, maknanya bila dia dah pecahkan, dia dah jadi kurang tenaga dia. Sebab itu amplitude dia semakin kecil. Semakin kecil, tenaga dia dah berkurang di situ. Okey, dia tak mampu dah nak berombak tinggi-tinggi. Okey. So cikgu Vina Rashid, so saya rasa kita mungkin boleh rehat sekejap. Yes, okay? boleh. So sebelum kita rehat, so cikgu berikan kod kedua, okey. So 5. Okey. So jangan ke mana-mana, okey. So kembali selepas ini.
Okey. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademia Cuba mengambil inisiatif baru memberikan hadiah-hadiah ini percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkanlah lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okey, baiklah. Jom kita terus bersama dengan Cikgu Rina Rashid. Silakan, Cikgu. Terima kasih, Mr. Fair. Oh, rupanya masa dah. Saya ingat masa banyak lagi. Okey, saya kena laju sikit eh. Minta maaf lah anak-anak. Kena laju sikit. 15 minit. Itulah. Rasanya tak sempat juga 15 ni. Okey, okey, ini ringkasan ya apa yang kita bincangkan tadi ya. Yang di situ anda nampaklah ada perubahan kepada amplitude berkurang dan juga arah eh. Okey. So saya laju sikit. Okey, di sini adalah kenapa amplitude berkurang, sebenarnya saya dah jawab dah sikit di situ. Anda boleh take note lah poin-poin penting ni, di mana kita tahu gelombang yang dia kenapa amplitude dia berkurang kerana gelombang tadi disebarkan kepada kawasan yang lebih luas. Okey, dan juga tenaga gelombang di situ berkurang. Okey, saya lajukan sebab dah sebut tadi. Okey, faktor-faktor. Kita dah masuk yang kedua ni, standard pelajaran yang kedua ni, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelawat gelombang. Okey, faktor pertama kita tengok celah eh. Oh, saya dah tersitu ke terhalang dekat bawah tu. Okey. Terlajak ke animasi tertinggal. Okey. So ada tiga sini, celah, penghalang, panjang gelombang eh. Tiga. Okey, walaupun dalam buku teks tu dia tulis dua eh, celah dengan panjang gelombang, tapi penghalang pun dikira salah satu faktor juga kepada pembelawan gelombang. Okey. Okey, kenapa ada? Nanti kita ada tunjuk juga. Ini adalah faktor-faktor je kalau anda tengok di sini dari segi celah. Okey, kalau celah lebar, apa akan terjadi kepada corak pembelawan gelombang? Okey, di situ kalau anda nampaklah dia punya pembekukan dialami dekat bahagian sisi saja. Dan dia punya arah tu, dia punya pembekukan tu tak terlalu besar. Berbanding nanti kalau awak nampak celah yang kecil. Yang ni kita katakan pembelawan dia kurang jelas. Okey, untuk saya celah yang lebar ni, white slit ni dia kurang jelas eh. Okey, kita lihat seterusnya untuk saya kecil. Okey, dari situ saya dah labelkan lambda 1 dengan lambda 2 adalah sama eh. Maknanya sebelum dia melalui celahan sama ada besar atau kecil, nanti dia akan mempunyai panjang gelombang yang tetap tidak berubah eh. Okey. So ini celah kecil. Anda akan lihat di mana untuk celah kecil ni bentuk gelombang yang dibelaukan lebih membulat. Lebih membulat, melengkung, semi bulatan nampak macam tu kan. Dia lebih membulat, melengkung lah kita kata. Lebih melengkung. Okay. So untuk yang ketiga, dari segi A dia tetap panjang gelombang dia tetap sama lah sebelum dan selepas A yang A tu berbeza eh. A kecil ni eh. Okey, untuk penghalang eh. Bagi penghalang, cuba awak lihat di situ penghalang yang bersaiz kecil. Bagaimana gelombang boleh dibelaukan? Ya, ada pembelawan di belakang halangan tu. Di belakang halangan tu ada gelombang yang dibelaukan. Kalau awak nampak tu dia macam ambil sedikit kawasan. Dekat belakang. Dia ambil sedikit kawasan dekat belakang tu. Itu yang kita kata dibelaukan. Disebarkan di belakang penghalang tu. So kalau ada batang kayu yang panjang, maka juga akan berlaku begitu. Maknanya di sisi sebelah kanan dan kiri kayu yang terapung tu, mungkin dia akan dibelaukan lah. Maknanya ada gelombang air sikit akan lalu kat belakang dia.
tapi dia akan ada kawasan yang tenang di belakang batang kayu tersebut yang tidak dilalui oleh gelombang. Bukan tidak dilalui, maknanya gelombang yang bergerak itulah, merambat. Air dia tak ada, dia tetap berada di atas air, tapi gelombang tu beralung menuju ke kayu balak ke, sebab ada pernah ada satu soalan tentang ni. So pembelauan tu berlaku di sisi kanan kiri dia. Dekat belakang kayu balak tu dia kira macam air tenang sikit. Okay. So sebab itu yang tu saya ada macam kosongkan dekat tengah tu kan, di belakang tu. Minta maaf lah kalau tak boleh conteng. Saya ingat bolehlah conteng, tapi kali ni ada technical problem pula. Okay, ini untuk saya penghalang yang besar. Kalau awak nampak di situ lambda 1 masih tetap sama dengan lambda 2, iaitu panjang gelombang lah yang saya sebut tadi. Okay, ini pembelauan dia kurang jelas sedikit berbanding dengan penghalang yang bersaiz kecil yang dilalui oleh gelombang air. Yang ni apabila gelombang air merambat terkena pada penghalang yang bersaiz besar, pembelauan tu kita nampak kurang jelas. Sebab apa kita kata kurang jelas? Dia kurang terbengkok sebenarnya. Kurang terbengkok dan kiranya sudut pembengkokan dia tu kecil lah. Kecil sikit. Okay. So laju sikit. Okay, di sini kejap anda boleh lihat lah macam mana. Cikgu Pai nampak tak? Dia bergerak. Jelas. Nampak. Kan? Okay. So yang ni daripada EduWeb juga, saya tunjukkan bagaimana perambatan gelombang tadi secara animasi. Okay. Terima kasih EduWeb tolong pinjamkan video ni. Okay. So nampaklah dengan jelas kan. Agak-agak kenapa lah pulak ni. Sorry. Okay. Okay, untuk halangan. Halangan kita tengok. Macam ni je. Nampak tak? Dia lalai, dia bercantum. Dekat ujung tu dia bercantum balik okay, macam tu je. Yang ni yang besar. Yang saiz halangan besar. Itu dia dah, dia jauh sikit dia pergilah. Okay, yang tu yang kita kata kurang jelas. Sebenarnya untuk saiz penghalang yang besar. Okay, tanpa melengahkan masa, teruskan lagi. Yang faktor yang ketiga ni, panjang gelombang. Okay, panjang gelombang ni macam mana dia mempengaruhi pembelauan? Masa bila? Okey, yang ini bila keadaan kita menggunakan frekuensi gelombang yang berbeza. Contohlah, kita guna tangki riak, kita guna motor yang berfrekuensi 10 Hz lebih tinggi, lepas tu kita guna dengan frekuensi 5 Hz lebih rendah. So kalau kita guna yang 10 Hz, dia punya frekuensi tinggi, maka panjang gelombang yang terhasil adalah lebih pendek. Pendek. Jadi bila dia pendek, kita punya panjang gelombang pendek, apa akan jadi kepada kesan pembelauan tersebut selepas melalui celah? Ya, kita akan nampak apa yang saya paparkan di situ. Panjang gelombang yang pendek yang bermula daripada sebelum terbelau tu, sebelum dia melalui celah tu, selepas dia terbelau tu, dia punya kesan pembelauan tu kurang jelas. Namun kena ingat, panjang gelombang memang sebelum dan selepas tidak berubah. Cuma saya nak bagi tahu di sini perbezaan di antara penggunaan frekuensi yang berbeza. Frekuensi motor yang menghasilkan gelombang tu berbeza. Dia ada kesan dia. So kita akan nampak yang kedua nanti tu. Kalau awak nampak yang kedua nanti saya tunjuk. Yang ni beza dia. Apabila anda menggunakan frekuensi gelombang yang kecil, maknanya dia punya kekerapan dia bergetar tu rendah, jadi dia akan menghasilkan panjang gelombang yang besar sebelum dia terbelau lah, sebelum dia terbelau. Jadi bila dia melalui celah, di mana celah tadi kita tak ubah saiz dia, saiz celah tu kira sama je. Jadi apa akan berlaku kepada kesan pembelauan tersebut? Wuih, nampak membulat. Nampak membulat, maknanya lebih jelas. Itu yang awak kena pegang satu lagi. Kalau panjang gelombang tu lebih besar, lagi elok untuk celahan, lagi elok untuk dia terbelau. Kalau panjang gelombang tu lebih besar, lagi cantik dia terbelau. Lagi cantik. Lebih jelas lah. Lebih jelas dia terbelau. Lebih jelas. Nanti kita tengok sebab apa. Ada nanti. Ada kelebihan dia. Tapi saya kena laju ni. Okay.
Tapi saya nak bagi tahu sini panjang gelombang sebelum dan selepas tu tidak berubah. Yang sebelum dengan selepas terbelau. Jangan confuse eh. Jangan confuse. Yang panjang gelombang yang besar kecil tu semasa menghasilkan gelombang eh. Semasa menghasilkan gelombang. Sebab ada anak-anak pelajar ni dikeliru. Itu yang kena pegang elok-elok sikit. Okay. Sebab kita ada soalan tentang tu nanti. Harap-harap sempat. Okay, ni ulangan saja. Ulas semula tempat yang sama. Okay, di sini saya ringkaskan. Kalau korang nampak tadi, kita ada faktor sahih celah dengan sahih penghalang, penghalang sekiranya panjang gelombang tu adalah tetap. Okay, kita ada faktor itu. So kita akan nampak lah kita apa yang mana jelas, yang mana tak jelas. So ingat eh, kalau anda boleh buat nota macam ni dalam bentuk simbol lagi cantik kot, lagi senang, lagi mudah. So anda buat kalau A tinggi, A besar, yang mula-mula tu saiz celah A besar. Tapi kena ingat saiz celah tu faktor panjang gelombang dia adalah tetap. Dia tak boleh banyak-banyak pun boleh ubah manipulasi ni berubah-ubah. Dia kena satu, baru kita akan dapat dengan tepat pun boleh ubah bergerak balas tu. Okay, saya tak ulas yang ni eh. Sebab benda sama. Ni satu lagi yang tadi kita saiz celah yang tetap tapi panjang gelombang kita guna yang berbeza-beza. Maknanya kita menggunakan sumber gelombang yang berbeza-beza. Tu kena ingat eh. Kalau sebelum dengan selepas tidak berubah. Jangan terkeliru. Okay. So di sini, ni penting. Kalau dalam soalan ni anda kena kuasai dulu. Kuasai sangat-sangat hubungan di antara pemboleh-pemboleh ubah ni. So saya di sini saya letak sahih celah dan kesan pembelawan eh. Semakin bertambah, ada. Ada apa-apa? Semakin bertambah sahih celah, semakin rendah kesan pembelawan. Okay. Tu kena ingat. Okay, saya teruskan. Okay, saya so cikgu saya bagikan kod ketiga boleh? Okay, boleh. Okay, kod ketiga, 8. Okay, 8. Berbentuklah. Okay. Okay, maafnya terlajak sikit ni. Okay, untuk definisi secara operasi kesan pembelawan gelombang ni, sebenarnya kesan pembelawan gelombang kita nampak tu jelas tak jelas. So kalau nak ukur payah juga sebenarnya kan. Kadang-kadang sebab jelas tak jelas, tak tahu besar ke kecil ke. So ada untuk setengah soalan kita boleh gunakan untuk kesan pembelawan ni kita wakili dengan sudut ataupun darjah pembekokan. Sudut dia, maknanya dia punya arah tu dia terbuka luas sikit. Maksudnya sudut pembekokan dia tu besar. Kalau dia punya pembelawan tu dia buka sikit je. Dia tak banyak arah, dia tak kembang, tak berkembang besar sikit, tak tersebar banyak sangat, sudut dia pembekokan tu kecil saja. So sebab kalau sudut kita boleh ukur. Kita boleh ukur. Okay, so di sinilah. Okay, so dari segi tu hubungan dia semakin berkurang, bertambah saiz celah, maka semakin berkurang sudut pembekokan. Logik tak? Boleh faham tak? Sebab kita ingat eh, saiz celah tadi kalau besar, pembelawan dia tu kurang jelas. Kurang jelas. So mestilah sudut pembekokan dia tu daripada dia kecil je. Sudut pembekokan dia tu sebenarnya kecil. Tu yang kita kata kurang jelas tu. Okay, sebab itu saya kata berkadar songsang di situ. Harap ingat tu singkatan tu. Okay. So cara melukis eh. Ni saya ambil daripada kanan ke kiri pula. Kanan ke kiri. Sebelum ni awak tengok kiri ke kanan. So saya ambil daripada kanan ke kiri dengan bentuk gelombang tujuh dia adalah berbentuk gelombang satah menuju ke arah celah, iaitu step untuk melukis eh. Sebab ini kita dah standard pembelajaran yang ketiga ni. So di situ muka gelombang satah, apa akan jadi? Kita kembangkan arah dia, banyakkan arah dia. Arah yang jadi straight dia terbengkok juga ke kiri satu, ke kanan, dan banyak lagi lah bukaan dia. So dia akan jadi gelombang bulat. Okay, sebenarnya ada satu tertarik tu, sebenarnya dia sepatutnya tertarik ni ke bawah sikit lah. Saya dah terlari sikit dia punya setting dia tu. Okay, jadi muka gelombang bentuk membulat eh selepas dia dibelaukan. Itu je cara awak lukis. Dan pastikan panjang gelombang yang dilukis adalah sama. Itu yang akan dapat markah. Biasanya bentuk gelombang satu markah. Panjang gelombang sebelum dan selepas tu adalah maintain sama. Awak akan dapat satu lagi markah. So kalau di situ mungkin dua nak markah. Kalau dia nak tiga, mungkin arah anak panah tu kena
tunjukkan. Okey, wajib tunjukkan. Okey, tengoklah. Dia tengok. Biasanya dua je lah. Okey. Seterusnya tadi yang saya nak kaitkan, yang saya buat tadi, itu saya lajukanlah yang ni sebab saya dah tunjuk eh. Okey, yang ni pun satu. Itu anda pun dah tengok tadi kan. Tu kita nampak yang bentuk puncak-puncak sikit. Nampaklah macam realistik sikit nampak kan. Okey. So saya tinggalkan yang tu. So yang ni saya nak tunjuk macam mana nak melukis corak pembelawan gelombang air apabila terkena pada bucu penghalang. Bucu penghalang. So cara lukis dia, saya ringkaskan sebab tak sempat nak buat animasi. Susah juga nak buat animasi satu-satu tu kan. So di situ nampaklah dia dah jadi terbengkok sikit dekat belakang penghalang tu kan. Tu yang dikata sebab. Dia sebab. Dia tak pergi satu hala je, dia sebab. Dia jadi lagi luas ruang dia. Okey. Macam untuk gelombang radio sikit eh. Kita tunjuk animasi sedikit. Maaflah tak sempat nak masukkan muzik pula dah. Tersilap teknika tak masukkan muzik. Okay, di sini kita akan nampaklah macam mana radio tu di sebalik dinding yang saya terangkan dah tadi. Sebenarnya itulah kesan pembelawan lah yang berlaku terhadap gelombang bunyi daripada radio tu, di mana pelajar yang tengah membaca tadi masih lagi boleh mendengar suara radio tu tadilah. Okay, walaupun dia tidak dapat melihat. Okay, so haraplah ingatlah benda yang saya tunjukkan sebelum ni. Okey, saya ulang balik. Okey, satu lagi, satu situasi ya saya nak bagi tahu tentang bagaimana kalau kita menggunakan radio yang berfrekuensi berbeza. 170Hz, 190MHz. 170MHz, 190. So satu frekuensi gelombang daripada radio tu lebih tinggi, satu frekuensinya lebih rendah. Jadi 90 tu lebih tinggi. Okey, ada tiga orang kat situ. Lelaki yang lain, yang dua orang lagi perempuan. Okey, so kita tengok apa sebenarnya apa yang akan berlaku. Saya sikit ya, tak sempat nak tengok awak punya jawapan. Okey, hanya lelaki sebenarnya yang dalam rajah itu, yang bukan semua dalam rajah tu je, yang boleh mendengar bunyi radio 90MHz kerana frekuensi bunyinya yang tinggi. Kalau frekuensi tinggi, saya dah sebut tadi, dia punya panjang gelombang bunyi tersebut akan jadi lebih rendah. Jadi dia macam pendek, panjang gelombang pendek, maka bila panjang gelombang pendek, kita dah ingat dah tadi sepatutnya, panjang gelombang pendek maka dia kurang terbelau. Kurang terbelau. Jadi sudut pembengkokan dia kecil, dia kurang terbelau. So ingatlah, F tinggi, lambda kurang, belauan kurang jelas. Sudut pembengkokan dia kecil. Okey, kalau F rendah, lambda tinggi, panjang gelombang tinggi, belauan jelas. So itu kerana sudut pembengkokan dia lebih besar. Okey, senang? Boleh ingat? Okey. Okey. Ha. Tu tadilah yang saya sebut tadi, hubungan di antara panjang gelombang dan sudut pembengkokan juga tadi. Saya dah sebut tadi eh. So di situ adalah hubungan dia berkadar terus eh. Antara sudut pembengkokan gelombang yang dibelaukan dengan panjang gelombang berkadar terus. Okey, di sini kita lihat corak pembelawan gelombang cahaya. Gambar ni di mana satu penghalang di situ. Okey, dari segi light intensity tu kat amatan cahaya, awak boleh nampak puncak yang tengah tu lebih besar. Amplitude lebih besar dekat tengah tu, tapi dekat sisi kanan kiri dia tu, ataupun kita kata atas dan bawah kalau ikut gambar ni, kecil sahaja amplitude dia. So di bahagian tengah tu dia tinggi, besar. So dia lebar dekat tengah tu, cahaya dia besar sikit. Okey, ini pembelawan celah tunggal. Tunggal. Okey, so contoh lain yang ni tak berapa jelas, awak boleh rujuk dalam internet eh. Tapi saya ada gambar macam ni lebih kurang. Okey, nampak? Di mana ada warna cahaya nampak, ada ungu, ada hijau, ada merah. So panjang gelombang warna merah kan tinggi kan? So dia lebih terbelau kan? Panjang gelombang tinggi lebih terbelau tadi kan? Betul tak? Ha. Okey. Boleh? Ingat tak? Okey, warna purple ikut warna pelangi. Mak Jening kena halau.
kalau sebut beruk susah pula pula, beruk India Utara. Nah, ganti dengan benda lain. So utara tu ungu, ungu paling pendek kan. So paling pendek, panjang gelombang paling pendek, macam mana pembelauan dia kurang kurang jelas. Dia dari segitulah anda kena ingatlah sikit. Okay, next. Ini dari segi yang pembelauan di melalui lubang apa tu, pinhole experiment ni, lubang jarum kan. Ini contohlah, dia ada warna-warna berbeza di situ. Dia tengah dia besar. Okey, kita nak habiskan ni. Sebab ada soalan sebenarnya. Aplikasi pembelauan gelombang yang tadi kita dah tengok tadi sebenarnya di Marang Terengganu, pula apa, Taman Kreasi Pulau Kekabu tadi dah nampak kegunaan dia untuk aktiviti rekreasi, sesuai untuk bot-bot berlabuh, sampan-sampan berlabuh, jadi tempat persinggahan kan. Sangat-sangat membantulah dalam kehidupan seharian. Okey, kan? Okey, saya tak jelaskanlah tu. Okey, satu lagi aplikasi fenomena pembelauan ni terhadap penggunaan pembelauan gelombang cahaya contohnya. Penggunaan kad-kad debit, kad ATM, yang ada hologram dekat satu dekat dia punya kad tu. Okey, itu adalah salah satu ciri keselamatan untuk kita juga, maklumat-maklumat kita juga tersimpan dengan baik kan. Kalau orang ambil je kad, kita boleh tahu dulu lah. So itu adalah ciri keselamatan. Nanti awak sama belajar macam mana guna dia, awak akan tahu. Okey, itu itu adalah daripada fenomena pembelauan juga. Okey, lagi seperti cahaya laser. Tengok sekejap nak. Kejap. Itu dia pembelauan gelombang. Untungnya banyak tu. Ni yang awak suka sangat ni. Pergi tengok konsert ni. Itu cahaya laser, daripada pembelauan cahaya laser tu dapatlah dia macam disebarkan. Nampak cantik lah kan? Nampak cantik. Itulah kegunaan dalam kehidupan. Aduh. Okey, yang ni pun menarik ni. Nampak tak gajah? Komunikasi gajah melalui pembelauan gelombang bunyi. Okey, kenapa dia kata gitu? Okey, belalai daripada haiwan mamalia ni sebenarnya dia tempat mengeluarkan, menyebarkan bunyi kan, dia punya sumbu tu kan. Dia bunyi, dia tempat dia sebarkan daripada celah dia yang sempit, dia akan jadi meluas lagi dia punya bunyi. Tapi kena ingat, gajah ni dia memancarkan gelombang infrasonik. Manusia tak boleh dengar sebab bunyi ini adalah terlalu perlahan sebenarnya dan tidak ada dalam julat pendengaran manusia. Kalau ingat, kita punya julat adalah 20 desibel ataupun dia guna 20 hertz sehingga 20,000 desibel ataupun 20,000 hertz. Dia dulu diguna dB, desibel. Okey, lama dah tak guna desibel, tapi boleh, memang ada lagi unit tu sentiasa digunakan. Okey. Betul tak? Okay. So sekarang ni frekuensi yang sangat rendah untuk berkomunikasi yang digunakan oleh gajah tadi, infrasonik tadi, biasa awak dengar ultrasonik kan, ini infrasonik, untuk berkomunikasi dalam jarak jauh antara satu sama lain. Sebab bunyi tu memang kita kata dia slow, kecil, tapi panjang gelombang dia besar. Jadi dia dibelaukan dengan lebih jarak lebih jauh. Lebih kurang dianggarkan lebih kurang 10 kilometer dia kata. Dia boleh mengekalkan komunikasi di antar gajah-gajah ni dalam ruang lingkup 10 julat dia, range dia 10 kilometer. Jauh tu kan? Betapa apabila dia menggunakan gelombang infrasonik tu, bila panjang gelombang dia tu jadi panjang, frekuensi tinggi, panjang gelombang dia panjang, dia boleh disebarkan dengan lebih meluas, tersebar dengan cukup luas lah. Okey. Jadi bentuk komunikasi ni digunakan untuk membimbing kumpulan dia lah, gajah-gajah tu, dan boleh cari anak dia. Hai, mana anak aku? Contohnya lah. Dia cakap itu kita tak faham kot pun. Okey, ini adalah antara lain lah kegunaan untuk pembelauan. Dibelaukan oleh penghalang seperti gunung, bukit. Itu yang itulah kebaikan kenapa Allah jadikan, Tuhan jadikan gunung ganang tu kenapa. Ni tujuan dia ada satunya untuk sebarkan gelombang jugalah. Gelombang kita, kalau tak tengoklah Astro ke, tak tengoklah, sorry, tak dengarlah radio ke. Okay. So saya cepatkan. Laju dah. Berapa minit ke ni? Alah, hai, 3 dah. 9 minit. Okay, sempat kot.
Niti tak jawab soalan ni. Soalan ni okey, cantik juga. Serutuh. Mungkin pelajar Terengganu pun dah pernah jawab soalan ni kot. Bagi pelajar tingkatan 5 lah. Tingkatan 4 tak lagi kot. Okey, so kita tengok soalan ni. Iaitu rajah 5.1 menunjukkan sebuah penggera yang digunakan dalam 1 liter penggera kebakaran. Okey, rajah 5.2A dan 5.2B menunjukkan kesan pembelawan gelombang bunyi dari penggera tersebut apabila bunyi dengan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi digunakan. Okey, yang ni ada bezalah. Kita menggunakan frekuensi berbeza di sini. Kalau nampak di situ, bunyi berfrekuensi rendah pada rajah 5.2A dan bunyi berfrekuensi tinggi pada rajah 5.2B. Dan di situ pun dah, awak dah nampak dah panjang gelombang dia daripada sumber berfrekuensi berbeza, panjang gelombang pun akan berbeza. Okey. So, apa yang dimasukkan dengan pembelawan? Sebab jadi soalan ni akan bermula dengan soalan mengingat. So arah rendah je ni. Okay, so kena ingatlah kata kunci tadi. Mesti ada sebar, mesti ada celah ataupun tepi penghalang. Okay, saya tak bacalah tu. Okay, lepas tu kita label panjang gelombang. Dia suruh label dengan lambda. Kalau awak tak label dengan lambda, tak adalah markah. Tiba-tiba awak tanda dengan panjang gelombang saja. So cara dia, kena label, letak anak panah, lepas tu letaklah lambda tu. Sebab dia suruh letak lambda, lambda lah. Okay, jangan namakan pula. Okay, satu markah. Okay, di sini soalan ni dia comparison. Di antara pertama dia suruh comparekan the wavelength dia. So apa yang perlu awak buat, saya tengok balik, letak kat tepi gambar tu. Kalau awak nampak, dalam bentuk apa? Dalam bentuk simbol matematik, kita boleh gunakan selagi perkara ini tidak berubah, selagi itu kita boleh gunalah. Harapnya pemeriksa sama lagi, kok ketua dah bertukar, dia suruh tukar pula kuliah ayat penuh. Itu tak tahu. Tapi setakat ini masih lagi boleh menggunakan simbol. Tapi rajah kena betul. Jangan hati-hati dengan A dan B tu. Hati-hati A dengan B. Okay, so saya tak baca soal jawapan tu. Saya harap awak nampak dengan jelas. Yang kedua, kesan pembelawan gelombang bunyi. Okey, di sini cara kita kita bandingkan kesan tu, kita guna lebih besar ataupun lebih kecil, ataupun kita boleh gunakan perkataan lebih ketara ataupun lebih jelas daripada. Pastikan betul lah yang 5.2A tu kat depan. Kalau salah, dia jadi salah juga kalau terbalik. Okey, so biasanya saya ajar pelajar saya untuk menjawab, mesti letak 5.2A kat depan dulu ataupun yang rajah mula-mula dulu kat depan, supaya senang anda comparison kan, bila ada tanda yang satu besar tu satu kecil. Kita dah nampak itu songsang. Mungkin kalau ada kaitan tu senang. Okey. So yang ketiga, tentang pemboleh ubah yang ketiga adalah hal laju. Okey, seperti mana yang kita sebut tadi, hal laju tidak berubah. Okey, hal laju tidak berubah. Jadi sama saja antara rajah 5.2A dengan 5.2B. Okey, kenapa? Walaupun awak nampak frekuensi dia berbeza, satu tinggi satu rendah, tapi dia akan jadi sebab terbalik untuk panjang gelombang. Kalau frekuensi tinggi, panjang gelombang jadi pendek. Tapi kalau frekuensi rendah, panjang gelombang jadi tinggi. Bila kita darab dua tu, sebenarnya kita akan dapat velocity dia, speed dia sama dengan satu tu. Sebab dia sebenarnya gelombang bunyi ni adalah gelombang yang sama dari segi dia punya tu. Okay, dia akan dapat samanya. Sebab kita darab dua tu, kita akan dapat sama. Saya tak jelaskan terpinci lah tu. Okay, harap faham. Boleh tanya cikgu-cikgu awak nanti. Okay, minta maaf ya hari ni. Tak sempat lah pula nak tengok cek. Okay, menggunakan jawapan anda di 5C, nyatakan hubungan antara panjang gelombang dengan darjah pembelawan gelombang bunyi. Okay, so jelas nampak di sini dia dah tanya antara panjang gelombang dengan darjah pembelawan. So patutnya anda boleh jawab soalan ni dengan mudah. Okay. So kalau ada siapa yang jawab tu, baguslah tu. Kalau betul sebelum saya jawab ni. Okay. Iaitu semakin bertambah panjang gelombang, semakin bertambah darjah pembelawan gelombang. Ataupun kita kata the degree of diffraction of wave is directly proportional is to the wavelength. To the wavelength. Okay. Di mana kita kata darjah
pembelauan ni, gelombang ni berkadar terus dengan panjang gelombang. Okey. Harap-harap memahamilah. So, semua tu dapat satu markah. Okey, apa yang terjadi kepada amplitude gelombang bunyi yang terbelah? Okey, soalan cikgu, macam... Cikgu, dia 2 minit ya cikgu. Okey, sorry. Okey, dah laju ni. Amplitude gelombang bunyi ni, kalau nak tahu dia punya, kalau ditanya apa terjadi, jawapan dia tak banyak. Perlahan sama ada bertambah, berkurang ataupun tidak berubah. Jadi jawapan dia di sini berkuranglah sebab kita dah sebut tadi. So alasan dia tenaga berkurang, dipendekkan. Kalau nak buat ayat panjang macam tadi pun boleh disebarkan ke kawasan yang meluas. Okey, seterusnya faktor lain adalah saiz celah ataupun saiz penghalang. So senang sahaja. So objektif pun, jawapan dia pun mudah. Ini soalan terakhirlah sebagai penamat kita, iaitu apakah gambar rajah yang betul? Apa jawapan dia? Cuba nyatakan di ruangan chat tu. Okey, kalau saya dah bagi jawapan maknanya tak cia. Satu, dua. Lambat. Berapa saat ni? Okay. Tak sempat ke? Tak sempat. Okey, dah. Tak dapatlah. Haras dah jawab A. Okey, thank you Haras. Saya tengok dekat handphone saya. Sempat ke? Okey. Betul jawapan dia A. Betul. Tahniah yang jawab A. Okey, dia jawab A eh. Nah, tu in English. Okey, saya rasa tak ada dah ni yang terakhir dah. Tak ada dah. Okey. Okey. Itu sahaja dari saya. Iaitu terima kasih banyak syukron semua. Itu sahaja, laju dah. Maaflah terpaksa laju, dah ada masalah teknikal. Laptop saya menghadap ni keras ketung dah. Keras kejung dah. Okey. Okey, so, terima kasih cikgu Rina Rashid. Saya rasa bagi penjelasan yang sangat baik. Okey. So selesailah kelas kita pada petang ini. So kita berakhirlah okey kepada sesi live untuk cikgu Rina Rashid. Okey. So link sijil dan juga username okey telah diletakkan di ruangan chat. Sila ambil perhatian okey, link tersebut akan tamat dalam tempoh 1/2 jam selepas live ini. Pastikan anda login dengan email EDD ataupun MOE okay, untuk membuka link berkenaan. Okay. So, Cikgu Hasinta ada apa nak memberikan sepakat tukar kata? Okay, Cikgu Pei dah berikan dah kod yang terakhir. Oh, kod terakhir adalah kod 9. Okay. Kod 9 ya, okay. Kod 9. Nah. Cikgu pun dah terlupa dah. Okey, cikgu ini terakhir 9 ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua pelajar, selamat petang. Syabas dan tahniah Cikgu Rina, satu pembelajaran yang gemas. Like Cikgu Rina pun cantik kan, kalau kita tengok tadi banyak animasi. Cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham apa yang telah disampaikan oleh Cikgu Rina tadi. Yang penting sekali kena faham dulu apa maksud pembelauan gelombang, gunakanlah kata kunci yang digariskan tadi. Kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembelauan gelombang? Kamu dah lihat tadi yang mana kesan dia ketara, yang mana kesan dia tak jelas. Okay, kemudian kita tengok aplikasi dekat mana? Dekat kehidupan seharian kita. Okay, dan seterusnya macam mana kita nak selesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelauan gelombang. Bab ni tak ada pengiraan Cikgu Rina, Cikgu Pei kan? Dia konsep. Bujuk kira. Dia konsep. Tak ada, saya kata mana tahu nanti kan ada orang buat soalan bujuk kiraan sudut. Tapi selalu kalau ada rumus dia tu, selalu rumus panjang tu lah. V sama dengan F lambda kalau ada pula. Okay, jadi pelajar-pelajar kalau anda tertinggal mana-mana bahagian pada kelas ni, jangan risau, anda boleh tonton semula berkali-kali sampai anda faham keseluruhan kandungan. Okay, itu saja daripada saya. Jangan lupa bersama lagi dengan Pusat Tuition Academy YouTuber untuk subjek fizik minggu depan seperti biasa hari Jumaat. Kita akan teruskan dengan Cikgu Rosmawati ulang kaji SPM kertas 2 bahagian B. Jangan lupa ya. Jumaat 9:30 malam dan insyaAllah hari Ahad minggu depan pukul 2 petang bersama dengan Cikgu Hasnita pula, Cikgu akan sambung dengan 5.6 iaitu interference gelombang, interference of wave. InsyaAllah jumpa lagi. Okay Mr. Peh, itu saja. Jaga diri dan belajar rajin-rajin semua. Okay, so sekian daripada kami. Okay, so teruskan menyokong kita Akademi YouTuber, doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan di Malaysia. Sekian sahaja, bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye.
Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.